وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: سبولو هدي. وبعد، قال: كسبولو. Sebab anda dapat meninggalkan tadbir itu adalah kerana anda tidak tahu akan penghujung pekerjaan yang anda tadbirkan itu. Yang ada kalanya anda sangka menjadi selamat, tetapi malangnya anda ditimpa kebinasaan. Ada kalanya pula anda mentadbirkan sesuatu pekerjaan yang anda sangka memperolehi kesenangan dan keuntungan kepada anda, tetapi malangnya anda menjadi susah dan rugi. Ada kalanya anda mendapat kecelakaan dan kemusnahan daripada sesuatu yang anda sangka bagus. Ada kalanya pula anda mendapat keuntungan dan terselamat daripada sesuatu yang anda sangka jahat. Dan ada kalanya anda mendapat manfaat dan faedah daripada tangan musuh anda, dan sebaliknya anda mendapat kecelakaan dan bala daripada tangan kekasih anda. Jika begitu keadaannya yang berlaku, bagaimana boleh memiliki akal yang sempurna mentadbir bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Akibat tidak mengetahui sesuatu yang penghujungnya menjadi bagus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ. Artinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk, yakni melarat bagimu. Surah Baqarah ayat 216. Sudah berapa kali wahai hamba anda inginkan pekerjaan anda menjadi bagus, tetapi tertolak akhirnya dan anda mendapat kecelakaan dan kebinasaan? Jika yang sedemikian itu akhirnya dibukakan pada anda, anda akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu. Anda akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah Subhanahu wa taala yang anda tidak tahu tentang dia. Ini kerana kejahatan seseorang hamba itu disebabkan dia gemar akan sesuatu pekerjaan yang dia sendiri tidak faham. Dan sejahat-jahat hamba itu adalah orang yang enggan menyerahkan dirinya kepada Tuhannya itu. Diceritakan bahwa ada seorang hamba Allah,
Ketika ditimpa sesuatu bala dan kesusahan, ia akan berkata bagus. Pada suatu malam, ayamnya dimakan harimau, lalu orang memberitahu perkara itu kepadanya. Katanya bagus. Pada malam itu juga anjingnya mati dipukul orang. Lalu diberitahu orang hal tersebut kepadanya. Katanya bagus. Kemudian terdengar jeritan keledainya, lalu mati pada malam itu juga. Maka diberitahu orang tentang hal tersebut kepadanya. Katanya bagus. Akibat peristiwa tersebut menyebabkan ahli keluarganya berasa sangat susah hati dengan jawabannya itu. Pada suatu malam, pada malam itu juga, datang orang yang membunuh di tempat itu. Kesemuanya terbunuh. Yang mana pada sangkaan mereka, suara ayam atau suara anjing atau himar. Oleh itu, terselamatlah lelaki itu dan ahli keluarganya. Karena tidak terdengar apa-apa suara pun. Akibat peristiwa tersebut, terselamatlah mereka. Maha suci Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam ini lagi bijaksana. Okey. Kita sambung. Ada satu poin lagi pada bab ini ya. Pada chapter ini, bukan chapter. Pada topik ini. Iaitu topik berkaitan dengan meninggalkan perasaan diri. Dengan berkaitan dengan perasaan diri yang awalnya kita menyebut tadbir dengan makna merasakan diri mempunyai daya dan upaya yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala, ya, betul kan? Nah, ingat bahawa itu. Okey, jadi kita bincang dan berbincang dan berbincang, akhirnya sampai kita kepada poin yang ke-10. Dan kita menyebut sudah Imam Ibnu Athaillah Iskandari, musannif kitab kita, mursyid ilmu yang sedang kita bincangkan ini, mendatangkan 10 poin tentang bagaimana kita boleh melepas, membebas, membuang perasaan itu, perasaan diri itu, ya, langsung tidak langsung, maksud mudahnya ialah panduan, ya. Maksud mudahnya adalah musannif kita mendatangkan 10 poin sebagai panduan untuk kita membuang, mengelak, mencabut, meninggalkan daripada rasa dan perasaan kita, perasaan diri. Jelas ya? Nah. Jadi daripada 10 poin itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 10 yang kita sambung malam ini. Pada dasarnya satu saja poinnya. Apa? Ilmu saja. Betul tak? Kan? Kita berbincang di sini ada 10 poin. Begitulah, beginilah, begitulah, beginilah. Macam-macam kan? 1 sampai 10 poin. 1 sampai 10. Nah, daripada 1 sampai 10 ini sebenarnya satu saja. Ilmu. Itu. Dan kemudian kita mengatakan ilmu itu terhasil dari mana? Terhasil dari belajar. Belajar itu apa? Belajar itu adalah penelitian dan kajian. Nah, dalam penelitian dan kajian itu ada perkara yang perlu difikirkan, betul kan? Ada perkara yang perlu dirasakan. Ada perkara yang perlu dilakukan. Betul. Jadi kalau kau belajar, berarti kau perlu melakukan penelitian dan kajian. Nah, dalam penelitian dan kajian itu ada perkara yang kau perlu fikirkan. Kau tidak boleh belajar malam ini, simpan kitab besok pula, lusa pula. Tidak boleh begitu, Pak. Kau perlu fikirkan apa yang kita belajar tadi. Note down, tulis apa yang kita belajar tadi pada fahammu. Itu caranya. Faham tak? Simpan kitab, nah, lusa pula baru tengok. Lusa buka kitab, kemudian pula baru tengok. Nah, yang lepas kau tidak tengok semula, kau tidak fikirkan apa yang sedang kita bincangkan. Nah, itu bukan penelitian, itu bukan kajian. Faham tak? Itu kau dengar saja. Okey. Jadi jelas pada kita ya, kesimpulannya, satu saja ilmu.
Nah, ilmulah yang kemudian menerangkan kepada kita apa, bagaimana, konsep itu, ya. Jelas ya? Nah. Jadi kita lanjutkan dengan poin yang ke-10. Sekaligus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hal ini, ya. Betapa pentingnya hal ini, hal apa? Hal membebaskan, mengeluarkan, mencabut daripada rasa dan perasaan kita sendiri, perasaan itu penting. Apalagi kita berbincang sudah tentang implikasinya. Jika tidak dicabut, jika tidak dibuang rasa dan perasaan itu, implikasinya nanti membawa kita kepada syirik. Nah, itu implikasinya. Membawa kita kepada syirik. Atau lebih rendah daripada syirik, mungkin nifak. Atau mungkin rendah lagi, fasik. Betul kan? Boleh membawa kita sampai ke sana. Ya. Dan secara umumnya para ulama membincangkan perasaan ini boleh membawa kita kepada syirik. Nah, itu secara umum. Syirik yang disebut dengan syirik ananiyah. Syirik kepada diri sendiri. Ya. Nah, itu. Jadi sejauh itu kita menyebut tentang keadaan yang mungkin berlaku daripada berpunca daripada perasaan ini. Nah, sekaligus juga memberi faham kepada kita betapa perlunya kita membuang, mengelak, mencabut daripada menguasai rasa dan perasaan kita. Itu jelas ya? Okey. Jadi kata Musannif rahimahullah ta'ala ke-10. Sebab kamu dapat meninggalkan tadbir itu adalah kerana kamu tidak tahu akan penghujung pekerjaan yang kamu tadbirkan itu. Ya, kita tidak pernah tahu pun. Ya. Kita buat begini, nah apa akan terjadi? Kita tidak tahu. Kan? Seperti mana kita, iyalah, dalam konteks yang umum, kita berfikir begini, kita lakukan begini, kita mengharapkan begini. Betul kan? Nah, kita contoh saja. Rantau mengharapkan dia jadi kaya. Jadi dia pun jadi toke bilis. Hah? Toke bilis. Nah, itu dia. Ini contoh saja ya, rantau. Nah, dia pun mengharapkan dia order bilis. Dia order ikan bilis. Berapa kontena sudah, rantau? 5 kontena sudah. Masuk ke Semenanjung ini. Mau jual di pondok kita saja. Tahu kan? Ha? Dia pun order. Masuk ke sini, 5 kontena kali 40 kaki. Kontena 40 kaki. Kan kecil tu. 40 kaki punya kontena tu. Nah, dia order masuk sini. Nah, dia mengandaikan, rantau mengandaikan, 3 bulan, 5 bulan kemudian, ya, 5 bulan kemudian kaya. Gitu kan? Ini contoh saja. Okey. Jadi, isu yang sedang kita bincangkan, kita tidak pernah tahu penghujung. Ya, ini saja. Kita tidak pernah tahu di sini. Mau jadi macam mana, betul kan? Jadi, kaya ini apa? Kaya ini andaian, betul? Nah, kaya ini adalah andaian. Andaian ataupun boleh saja kita sebut sebagai angan-angan. Hah? Okay. Nah, kita belajar tentang angan-angan. Boleh saja begitu. Faham? Okey, lagi Mimi pula, Mimi. Mimi, dia naik jerawat batu, bukan tuhau. Toki tuhau? Nah, toki tuhau. Tuhau. Toki tuhau. Ini special punya tuhau. Ah. Okey, Mimi pun bawa masuk ke Semenanjung ini kurang lebih 5 kontena juga. Mau kasih berdengung semua orang sini. Ha. Okey. Nah, Mimi pun berandaian dia tidak mau kaya, tapi senang sikit buat andaiannya, gitu kan? Dia berandaian senang. Nah, dia mau senang, senang sikit katakan. Ini andaian-andaian. Nanti kita kias saja ya. Nanti kias saja.
Nah, sama saja keadaannya. Mimi pun tidak tahu bah di sini penghujungnya apa. Cuma dia mengandaikan senang, yang lain mengandaikan kaya, cerita lain mengandaikan cantik, cerita lain mengandaikan begitu, mengandaikan begini, mengandaikan bahagia, macam-macam berdasarkan kepada apa keinginan dan tindakan seseorang. Betul kan? Ada orang yang dapat projek di sini, kan? Jadi dia pun melakukan projek tersebut. Nah, dia mengandaikan ujung bulan nanti dia senang misalnya, gitu kan? Nah, jadi itu adalah andaian. Jadi dalam apapun keadaan, step ini membantu kita faham tindakan. Satu, dua, tiga. Okay? Yang satunya, nah ini tindakan kita. Yang keduanya, ini prosesnya. Dan yang ketiganya adalah implikasi. Kita tidak pernah tahu implikasi. Nah, itu perkataan. Ya, penghujung. Ya. Anda, kerana kamu kerana kamu tidak tahu akan penghujung pekerjaan yang kamu tadbirkan itu. Nah, kita tidak pernah tahu penghujungnya. Sama saja ketika kamu orang belajar ini kan. Nah, penghujungnya kamu mau alim, itu andaianmu. Itu andaian kita. Ya. Moga-moga Allah redha karena itu adalah andaian yang baik, gitu kan? Nah, tapi apakah pasti kamu jadi alim? Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia kehendaki alim, sekiranya tidak maka tidak juga, betul kan? Nah, sama saja hal-hal ini di sini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia menghendaki kaya rantau sampai 5 kontena kali 40 kaki, kau ingat sikit kah 40 kaki punya kontena panjang ini, panjang surau ini bah, 40 kaki tu kah kontenanya 5. Nah, kaya apa dia? Andaian jika Allah kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, nah belum sampai di sini, belum sampai di sini kontena itu tenggelam dalam laut, kapal dipukul ombak kah, apakah, atau kontenanya kena curi kah, atau apa saja, betul kan? Nah, sama saja Mimi, sebelum sampai ke sini 5 kontena mungkin hanyut, mungkin tenggelam, mungkin penyamun sudah bawa lari di tengah laut dan macam-macam, paham kan Mimi? Nah, tuhau kau tidak sampai ke sini, kami pun selamat daripada pening minum tuhau. Nah, contoh, betul kan? Nah, itu sama saja dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Belajar pun serupa juga bah. Di sini kau belajar, kau mencita-citakan 5 tahun kemudian kau akan alim di sini, betul kan? Nah, sampai di sini belum sampai 5 tahun mah macam-macam jadi sudah. Jadi itu, jadi ini, salah isap vape, salah telefon, salah bercinta, macam-macam salah. Akhirnya tidak sampai di sini. Nah, piang juga bah, di tengah jalan. Macam itu kan? Faham kan? Jadi kesimpulannya, kita tidak pernah tahu, kamu ai kita tidak pernah tahu penghujung pekerjaan. Kita tidak pernah tahu, tahu secara pasti. Nah, lebih tepat tahu di situ adalah pasti. Kita tidak pernah tahu secara pasti apa implikasinya. Ya, yang anda tadbirkan itu, yang kita uruskan, yang kita sangka, yang kita perasan itu. Nah, tadi kita perasan kaya kan? Nah, itu andaian boleh sebutkan tadi. Kemudian kata musannif, yang ada kalanya kamu sangka menjadi selamat. Nah, kadang-kadang ada kalanya kita sangka akan sampai kepada implikasi yang kita andaikan. Atau selamat atau apa. Tetapi malangnya anda ditimpa kebinasaan. Malangnya kamu ditimpa kebinasaan. Nah, mungkin kan? Nah, kita mengandaikan pengujungnya kita kaya. Nah, tengah jalan kita lingkup sudah macam si rantau tadi. Itu contoh ya. Dia mengandaikan 3 bulan, 4 bulan dia kaya. Tiba-tiba kapalnya pun karam. bukan apa ya, dengan kapal-kapal sekali karam. Kan? Nah, dalam itu ada baru lepas 1 kontena, 2 kontena. Lagi dia pun maju, dia pun order banyak terus. 3 kontena sekaligus. Dengan tenggelam dengan kontena, dengan kapal-kapalnya sekali. Nah, ketika itu apakah rantau di penghujungnya akan kaya? Contoh ya. Paham Jul?
Jadi itu maksud apa ya? Itu maksud ditimpa kebinasaan. Nah, berarti musnah apa? Rancangannya itu, ya kan? Nah, andaiannya itu musnah di tengah jalan. Boleh paham kali, nah? Nah, itu maksudnya kita tidak tahu penghujung pekerjaan. Yang Maha Tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Ya, kita cuma terkait dengan ikhtiar saja. Betul kan? Nah, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasarnya itu. Nah, kita ikhtiar, selebihnya kita perlu bertawakal kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Yang Maha Tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita mengandaikan kaya. Nah, itulah andaian, itulah angan-angan. Itu kan? Yang ada kalanya angan-angan itu bertukar menjadi cita-cita bila kita bersungguh-sungguh. Kadang-kadang angan-angan itu tetap angan-angan, Pak. Kan? Karena kita tidak bersungguh-sungguh pun di sana. Nah, itu. Oke. Okay. Ada kalanya pula anda mentadbirkan sesuatu pekerjaan. Sisi lainnya, ada kalanya pula keadaan lain. Kamu mentadbirkan sesuatu pekerjaan yang kamu sangka memperoleh kesenangan dan keuntungan kepada kamu. Tetapi malangnya ia menjadi susah dan rugi. Nah, sama saja. Ya, sama saja dengan contoh tadi. Sama saja lah. Semua orang terjadi begitu, Pak. Walaupun sama saja. Mau belah lembu lah, mau projek begitu, begini, begitu, begini. Turun modal begitu, begini. Nah, akhirnya apa jadi? Bohong saja, tipu saja, kan? Itu contoh, Pak. Nah, itu salah satu contoh. Kita sudah siap kandang lembu, kan? Alatul. Dengan besinya begitu, begini, begitu, begini. Tahu tak? Jadi, kalau dicampur-campur modal kita, banyak sudah itu. Kan? Nah, akhirnya andaian itu apa? Tidak jadi, betul kan? Nah, tidak jadi. Ada kalanya pula kamu mentadbirkan, anda, kamu mentadbirkan suatu pekerjaan. Mentadbirkan berarti merasakan. Ya, merasakan daya dan upaya untuk melakukan suatu pekerjaan dan nanti memperoleh kesenangan dengan pekerjaan itu. Kesenangan dan keuntungan dengan pekerjaan itu. Nah, Walid pun sama saja pikir. Mudah-mudahan pondok kita akan ke depan akan senang, ada lembu. Begitu kan? Nah, Walid andaikan begitu, Walid pikirkan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kita cuma mempunyai ikhtiar saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak. Nah, malangnya ia menjadi susah dan rugi. Baliknya kita jadi susah, Pak. Jadi rugi. Betul kan? Kamu pikir Walid cari rugi kah? Nah, Walid pun bukan gila, Pak. Apalagi aku belajar tinggi-tinggi, lebih tinggi daripada kamu orang semua. Ha? Bukan tinggi itu saja, dengan bangunannya pun tinggi, Pak. Tahu kah? Jadi, bukan bodoh, Pak. Ya, perancangan itu teliti, sangat teliti sudah. Betul sudah. Nah, tetapi karena Allah menghendaki di sana, ya, karena Allah yang berkuasa, karena Allah menentukan apa implikasinya, nah, kita mengalami kerugian, begitu kan? Itu contoh saja ya, kita mengalami apa? Kesusahan dan kerugian. Nah, contohnya begitu. Pahami sih? Jadi kenapa? Padahal kita mempunyai daya dan upaya yang sempurna. Nah, jika kita mempunyai daya dan upaya yang sempurna, berarti kita boleh menentukan mau bagaimana kita. Gitu? Jadi kenapa kita tidak boleh menentukan? Kenapa kita tidak boleh mencapai? Karena kita tidak menentukan. Kenapa kita tidak boleh menentukan? Karena kita sebenarnya tidak mempunyai daya dan upaya apapun. Nah, itu hakikatnya. Paham ya? Oke. Ada kalanya kamu mendapat kecelakaan. Nah, sisi lain kadang-kadang kita mendapat kecelakaan. Kecelakaan di situ dengan makna
Sama saja tadi, kepayahan, kesusahan, sama saja. Kamu mendapat kecelakaan dan kemusnahan daripada sesuatu yang kamu sangka bagus. Nah, betul tak? Kadang-kadang kita sangka itu baik, itu sangat bagus. Tapi membawa kemudaratan kepada kita penghujungnya. Ya kan? Apa contohnya, Mizi? Telefon mah. Kan? Nah, membawa kemudaratan kepada kita. Akhirnya kita jadi lalai, kita buang masa, kita lewat-lewatkan solat. Kita main sampai jam 3, 4 pagi, 5 pagi. Subuh tidak bangun. Nah, itu semua membawa kemudaratan kepada kita. Betul kan? Nah, kau angguk saja, Miji. Tapi kau tetap buat begitu juga, Pak. Ha? Okey. Ada kalanya kamu mendapat kecelakaan dan kemusnahan, betul tak? Daripada sesuatu yang kita sangka bagus. Macam-macam masalah jadinya. Kita sangka bagus sudah, kita sangka baik sudah. Kadang-kadang kawan, orangnya. Kadang-kadang macam-macam lah ini, mau diandaikan macam-macam. Sangka bagus sudah, sangka baik sudah. Tapi akhirnya berlaku kepada kita kemusnahan, berlaku kepada kita kerosakan, berlaku kepada kita kecelakaan. Kereta sebagai contoh. Kan? Kita sangka bagus sudah, elok sudah. Cantik sudah. Tiba-tiba jam tengah jalan. Ya kan? Itu yang terjadi, Pak. Kita mau ke mana? Nah, dalam perjalanan ada saja kereta rosak di tepi jalan. Kalau ditanya, nah dia pun bilang dia sudah cek itu, cek ini, cek itu, cek ini sudah semua. Tahu tak? Nah. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terjadi, Pak. Macam-macam, betul kan? Nah, itu. Okey. Ada kalanya pula kamu mendapat keuntungan dan terselamat daripada sesuatu yang kamu sangka jahat. Betul tak? Adakala kita mendapat keuntungan dan terselamat daripada sesuatu yang kita sangka jahat. Nah, kita sangka hal ini tidak bagus, itu tidak bagus. Nah, tetapi akhirnya kita mendapat keuntungan daripada situ. Dapat faedah daripada situ. Sekurang-kurangnya, i'tibar. Betul kan? Ini keadaan. Kita bercakap tentang implikasi, ya. Kita bercakap tentang ini. Di hujung ini. Sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh kita. Melainkan andaian saja. Betul? Nah, itu. Okey. Dan ada kalanya kamu mendapat manfaat dan faedah daripada tangan musuh kamu. Ya, betul, Pak? Kita mendapat manfaat, kita mendapat faedah daripada tangan musuh kita. Contoh, nah dia yang kasih tahu buruk kita di mana, musuh itu. Faham tak? Nah, kawan-kawan kau Fas tidak akan bagi tahu kau buruk, walaupun kau sangat buruk, Pak. Nah, dia bagi tahu kau bagus saja. Fas bangun, woi, 4 pagi dia bangun sudah. Apa dia buat? Wirid, Pak, zikir dia. Nah, subuh dia bersolat subuh. Sebelum solat subuh, nah solat itu, solat ini, solat itu. Nah, dia orang semua kasih tahu begitu. Nah, yang akan memberitahu keburukanmu adalah musuhmu. Mana si Fas itu bohong saja, Pak. Mana ada dia solat-solat. Tidur saja pukul 10 baru bangun. Nah, musuh memberitahu itu. Tahu tak? Nah, apabila musuh memberitahu, nanti kau pun, oh betul, Pak. Aku selama ini tipu diri sendiri saja. Nah, kau boleh perbetulkan diri sendiri. Faham tak? Nah, begitu, Pak. Contohnya, itu contoh saja. Faham sila? Dan ada kalanya kamu mendapat manfaat dan faedah daripada tangan musuh kamu. Betul, 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 betul. Dan sebaliknya, manakala sebaliknya, kamu mendapat kecelakaan. Kita boleh mendapat kecelakaan dan bala, kecelakaan dan bala daripada tangan kekasihmu sendiri. Kekasih di situ berarti orang yang kau sayang. Musuh kau benci, betul kan? Nah, kita boleh mendapat manfaat daripada musuh. Dan kita juga boleh mendapat bala daripada orang yang kita sayang. Semuanya berpunca kerana kita tidak pernah tahu implikasi di hujungnya itu. Allah yang Maha Tahu. Nah, jadi berdasarkan kepada fakta-fakta yang kita sebutkan tadi, nah jelas menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak mempunyai daya dan upaya yang sempurna
melainkan ikhtiari sahaja. Dan daya dan upaya yang sempurna itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala, dijelmakan kepada kita, dimanifestasikan kepada kita dalam bentuk kehendak. Betul kan? Nah, kemudian disebut kehendak Allah, itu bahasa usuluddin. Disebut kehendak Allah. Nah, akhirnya kehendak Allah SWT itu terjelma kepada kita. Kita fikir begini, kita andaikan begini, kehendak Allah SWT bercanggah. Faham kah? Kita andaikan penghujungnya kita kaya, kehendak Allah SWT tidak apa. Kan? Di tengah jalan karam, kapalnya si rantau dengan kontena-kontenanya sekali, kapalnya si Mimi dengan tuhau-tuhaunya sekali. Nah, begitu. Dan begitulah hal-hal yang lain dikiaskan. Nah, semuanya kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala lah pemilik daya dan upaya yang sempurna. Ya, sedangkan kita tidak mempunyai daya dan upaya itu. Jelas ya? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jelas. Okey. Itu poin yang ke-10 ya. Sekiranya kita memahami itu secara ilmu, kita memahami itu secara ilmu. Nah, kenapa kita mau perasaan? Betul kan? Sekiranya kita memahami hal-hal yang kita sebutkan tadi secara ilmu, kenapa kita perlu perasaan? Nah, itu persoalannya. Jangan kita perasaan. Jangan kita perasaan. Ya. Jangan kita perasaan bahwa kita mempunyai daya dan upaya yang boleh sampai kepada apa yang kita inginkan. Belum tentu. Jika sampai kepada apa yang kita inginkan, nah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya kan? Nah, jika mungkin kita menginginkan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak, nah nanti kita pun tidak sampai. Jelas Mimi? Okey. Kata musannif, jika begitu keadaannya berlaku, nah jika begitu ya, seperti mana kita sebutkan fakta satu persatu tadi, yang kita simpulkan, kita tidak pernah tahu penghujungnya bagaimana. Ya, kita cuma tahu, kita diberitahu oleh Allah SWT, kita cuma tahu dalam bentuk ikhtiari dua posisi saja. Posisi pertama dan mungkin posisi kedua secara induk. Ya. Nah, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah ikhtiari. Betul. Nah, implikasinya kita tidak pernah tahu. Jelas-jelas. Mana kita tahu bahawa besok mau jadi apa? Kalau besok mau jadi apa pun kita tidak tahu, apalagi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Paham gak? 30 tahun ke depan, waktu kamu orang jadi nenek-nenek, nenek sudah apa? Ha? Waktu kau jadi atuk-atuk rantau. Nah, mana kita tahu apa kan? Allah yang Maha tahu. Ingat itu ya. Nah, jika begitu keadaannya berlaku, nah jika kita faham itu yang kita sebutkan tadi, bagaimana boleh memiliki akal? Bagaimana kita boleh bagaimana kita boleh meletakkan di dalam akal kita? Sekejap ya, sekejap. Nanti kita kaitkan dengan ayat. Jika begitu keadaannya, bagaimana kita boleh meletakkan di dalam akal kita mentadbir bersama Allah? Ada tiga bentuknya ya. Ada tiga bentuk. Satu, kita katakan Allah yang mentadbir. Kita sebutkan istilah tadbir ya. Yang kedua, bersama Allah. Bersama berarti kita dan Allah sama-sama mentadbir. Begitu. Faham tak? Nah, yang ketiga, menafikan Allah SWT, kita sendiri. Nah, secara kita sendiri. Jadi, ini rusak, ini pun rusak. Nah, ini saja yang betul. Nampak kan? Berarti,
rasa dan perasaan kita, hati kita perlu menyerah kepada Allah SWT 100%. Allah yang mentadbir. Nah, kita jangan ada langsung ada bahwa kita mempunyai daya upaya mentadbir diri kita sendiri. Itulah dipanggil perasaan. Kan? Nah, bersama Allah pun tidak. Kenapa bersama? Karena kita tidak mempunyai kuasa yang sempurna. Kuasa yang sempurna hanya ada pada Allah. Betul? Nah, jika bersama, berarti kita mempunyai kuasa yang sempurna. Dan Allah SWT juga mempunyai kuasa yang sempurna. Betul kan? Nah, lalu kita sendiri. Nah, ini kita sendiri lebih sesat. Lalu bagaimana? Sebenarnya kita tidak mempunyai daya dan upaya apapun. Allah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Jika demikian, berarti Allah lah yang mentadbir. Betul kan? Nah, kita perasaan saja. Paham enggak? Nah, itu apa ya? Bentuk yang kita perlu faham. Boleh paham enggak, Tul? Ya. Nah, jadi boleh marking sudah ya. Mana merah? Boleh marking ini yang benar ya. Nah, jika dikaitkan dengan akidah pun ini yang benar. Ini yang benar. Ini salah, ini salah. Ini kita sendiri langsung tidak berkait dengan Allah SWT. Ya, ini posisi ini, posisi ketiga ini. Inilah lebih-lebih lagi salah. Nah, hakikatnya kita tidak langsung, ya, kita tidak langsung mempunyai daya upaya. Langsung tidak ada. Yang ada pada kita itu adalah ikhtiar. Paham tak? Nah, ikhtiar itu pun terkait dengan izin Allah. Jelas, betul? Nah, jika Allah tidak mengizinkan kepadamu ikhtiar, kau bergerak pun tidak bahari ini. Bukan bergerak lah. Mungkin kau tidur pun dalam toilet saja. Ya Allah kasih kau sakit perut. Bangun, perap. Duduk lagi. Bangun, perap. Duduk lagi. Bangun, perap. Duduk lagi. Faham tak? Nah, Allah boleh buat apa yang dia mau buat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, itu akidahnya kan? Itu akidahnya kita. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Dia boleh buat apa yang dia mau buat. Jelas ya? Nah, jadi kita tidak mempunyai kuasa apapun. Kita diberikan ikhtiar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kuasa, itu izin. Ada yang menyebutnya itu kurnia, itu anugerah. Bukan kuasa. Ya kan? Oke. Nah, jika begitu keadaannya berlaku, nah jika kita memahami, jika begitu keadaannya berlaku yang kita sebut di atas tadi ya. Bagaimana kita boleh menyimpan di akal kita, di hati kita, ya, bahwa kita mentadbir bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya seolah-olah begitu. Macam mana, bagaimana kita boleh menempatkan, bilangnya di akal di sini, lebih tepat di hati, Pak. Bagaimana kita boleh menempatkan di dalam rasa dan perasaan kita bahwa kita mentadbir bersama-sama Allah. Nah, yang ini. Mentadbir bersama-sama. Yang ini. Nomor dua ini. Kan? Ini tidak terpakai sudah. Ini syirik terus. Syirik ananiah. Ya kan? Nah, di sini. Kita selalunya di sini. Ya? Dalam banyak keadaan, kita tersangkut di sini. Ini keadaan terbanyak kita sangkut. Ya kan? Nah, ini kurang. Ini mungkin orang yang tidak kenal langsung agama. Ya kan? Nah, kita banyak menyangkut di situ. Kita merasakan seluruh tindak tanduk kita, gabungan daya upaya kita dengan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pada Allah tidak disebut daya upaya, disebut qudrah wal iradah, ya kan? Terjemahannya adalah kehendak dan kuasa dan kehendak. Nah, terjemahan kepada kita yang disebut daya dan upaya itu. Nah, kerana Allah bercakap dengan kita, Allah menggunakan istilah daya dan upaya. Nah, ketika kita pulangkan balik kepada Allah,
Dan kita perlu menyebut daya itu dengan qudrah, upaya itu dengan iradah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bertembung antara pendekatan usuluddin dengan pendekatan tasawuf. Ya kan? Jadi kita harap kita boleh membezakan. Nah, boleh faham ke Fas? Ha? Apa pun tidak faham. Apa yang kau tidak faham? Kau baca. Baca pun tidak faham. Ha, baca, aku mau dengar kau tidak faham di mana. Dah aku sebut sudah tadi. Memiliki akal di situ maksudnya kau meletakkan di dalam akalmu, kau meletakkan di dalam hatimu. Rasa. Sebut sudah tadi. Kau yang tidak dengar, kau berkhayalkah? Boleh sebut sudah tadi kan? Kan Jol? Nah. Nah itu aku bilang kau berkhayal. Beli apa? Kasih dia tu Barbie. Patung Barbie tu kasih dia apa? Supaya dia kurang berkhayal sikit. Nah, berapa kali ku ulang tadi? 3 kali ku ulang tadi. Kau yang tidak dengar apa? Nah. Boleh sebutkan tadi sila. Kau pun tidak dengar juga. Nah, beli patung Barbie kasih kau. Kau dengar Atul Atul boleh sebut berulang tadi? Nah, nasib baik Atul dengar. Atul itu pun kadang-kadang boring saja. Dia pun tidak dengar. Takut kena marah, nah dia pun ya, 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 ya. Atul. Nah, aku tahu bahawa perangai kamu orang semua. Dalam poket belakang aku saja. Tapi tepi apa? Tapi punggung saja. Kentut pun busuk sudah. Tahukah? Okey, berbitkan. Jika begitu keadaannya yang berlaku, begitu keadaannya sama saja isim isyarah itu merujuk kepada fakta yang kita sebutkan di atas sana. Kita sebut sudah faktanya di atas, paragraf di atas itu. Ya, kita menginginkan kebaikan begini-begini, tetapi di penghujungnya berlaku keburukan. Kita menginginkan kekayaan begini-begini, tapi di hujungnya miskin susah. Gitu kan? Kita menginginkan manfaat begini-begini, tetapi berujungnya mudarat. Kenapa? Karena kita tidak pernah berupaya menentukan kesudahan. Kita tidak pernah berupaya menentukan sesuatu di penghujung. Faham tak? Nah itu. Nah kita sebut terus, kita tidak pernah berupaya. Nah jika demikian, nah, itu maksudnya itu. Jika begitu keadaannya yang berlaku, jika demikian keadaannya, nah itu bahasa sekarang. Ini bahasa klasik, nah sekarang bahasa sekarang. Jika begitu keadaannya yang berlaku, jika demikian keadaannya, nah bahasa sekarang. Untuk apa kita meletakkan di dalam akal kita, kita mentadbir bersama Allah, untuk apa? Tidakkah itu mendatangkan kesyirikan kepada kita? Dengan Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Fahamkah? Nah, itu yang disebutkan tadi. Bagaimana boleh memiliki akal dengan makna meletakkan pada akal kita, meletakkan pada hati kita. Ya. Meletakkan memiliki akal yang sempurna, ayat satu ayat itu. Bagaimana boleh memiliki akal yang sempurna? Berarti bagaimana kita boleh meletakkan akal, meletakkan dalam akal kita, meletakkan di dalam hati kita, mentadbir bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu disebut bersama-sama. Nah, poinnya rujuk ini Fas. Ini maksud bersama-sama nombor dua ini. Nah, itu bersama-sama. Jadi seolah-olah kita mempunyai daya upaya yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai daya dan upaya yang sempurna. Seolah-olahnya begitu. Dan kerana itu kita sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya salah apa? Tetap salah. Kenapa? Karena daya upaya yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak mempunyai apapun, betul? Fahamkah? Oh, kalau kita tidak memiliki apapun, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi kita boleh melakukan apa-apa. Nah, itu ikhtiar dipanggil. Sedangkan ikhtiar itu berada di bawah izin Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah, tidak tahu berapa ratus kali kuulang sudah itu. Mau kasih kamu orang faham saja. Kamu orang bayangkan jika datang 20 orang lagi, kamu mau mengajar.
Nah, asyik bercakap dengan dia orang, kamu orang tidak tahu apa, tahu tak? Nah, ini untung-untung kamu orang saja. Aku tidak mau lagi yang baru. Aku mau kamu orang faham. Hah? Kau faham, Lina? Artemis mau menghantar sudah. Nah, ketika kita tidak tanya, dia orang mau hantar. Bolehkah hantar budak? Bolehkah hantar budak? Sekali ini hantar berdatang tiket sendiri. Aku rugi saja. Bagi tiket, belajar tidak teramana pun. Hah? Nah, kali ini dia orang tiket sendiri. Aku kasih makan saja peri. Jika tidak ada lauk, nah aku bawa jala menjala di parit itu. Bah. Nah, berarti lauk aku cari. Right? Tahu tak? Nah, datang belajar, datang beli tiket sendiri. Okey. Bagaimana boleh memiliki akal? Dabit sudah ya? Dabit sudah ya? Nah, memiliki akal ai meletakkan pada akal kita atau meletakkan pada hati kita. Ya? Daya dan upaya yang sempurna mentadbir bersama-sama dengan Allah SWT. Nah, hakikatnya kita tidak punya daya dan upaya yang sempurna. Apalagi mentadbir dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Nanti dari sudut usuluddinnya, jika kita faham begitu, nah berarti kita mempunyai kuasa yang sempurna. Sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut usuluddin. Nah, itu terang-terang syirik sudah. Terang-terang boleh membawa kafir. Baik. Ha? Okey. Akibat, nah kenapa berpemikiran begini? Kenapa kita meletakkan pada akal kita, meletakkan pada hati kita mentadbir bersama-sama dengan Allah SWT? Kenapa? Akibat tidak mengetahui ai memahami. Akibat tidak mengetahui ai memahami sesuatu yang bagus, sesuatu yang penghujungnya menjadi bagus. Ai atau tidak. Nah. Jadi boleh jadi orang yang berfikir begini yang kita sebutkan tadi salah ya, kerana dia tidak memahami. Dia sendiri pun tidak memahami penghujungnya jadi bagus atau tidak sesuatu yang kita lakukan, gitu kan? Nah, jadi kalau kita sendiri tidak pernah memahami, tidak pernah mengetahui implikasi di penghujungnya. Nah, di situ kelemahan kita sudah nampak, sudah kelemahan kita kan. Nah, bagaimana kita mau samakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana kita mau samakan kita, diri kita sebagai makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apalagi menyifatkan mentadbir bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat buruk dari sudut akidah pun itu buruk, ya kan? Dari sudut adab lebih-lebih lagi buruk begitu. Merasakan kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak ada daya apapun. Jelaslah. Nah, tidak ada daya apapun, dengan cicak pun kau teriak sampai mau runtuh dom. Cicak saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mewujudkan ular dalam kau punya jubah, kau punya baju, macam mana? Nah, itu cicak saja, kecil saja. Ha? Allah lah yang maha sempurna daya dan upayanya. Itu istilah kita ya. Allah lah yang maha sempurna qudrah dan iradahnya. Nah, gitu. Faham tak? Kita tidak ada apapun. Lalu yang ada pada kita adalah ikhtiari yang diizinkan oleh Allah SWT. Tetap terikat, tertakluk dengan izin. Jika Allah izinkan, nah berlaku bah. Jika Allah SWT tidak izinkan, tidak berlaku. Betul kan? Jika Allah izinkan, boleh menikah dengan Jerman sudah. Izati dapat mami baru buat Germany. Nah, jadi aku kira Allah tidak izinkan. Tawar saja hati, lepas saja. Nah, kalau Izati dapat mami baru, kamu orang pun dapat mami baru kan? Nah, betul bah. Kan? Nah. Hari-hari semang dengan Tok cakap Jerman. Okey.
sebagaimana firman Allah SWT. Nah, tentang hal ini ya, hal yang sedang kita bincangkan ini, ya, dirujukkan kita kepada firman Allah SWT surah Baqarah, ya, ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu. Nah, pada sisi kita hamba, makhluk yang lemah ini, kita membenci sesuatu. Boleh jadi, Pak. Kan? Padahal ia amat baik bagimu. Padahal yang kita benci itu amat baik bagi kita. Kan? Contoh ya, mau makan ulam-ulaman. Nah, ada orang benci bahawa ulam-ulaman, tidak suka dia. Dia suka steak. Dia suka roaster. Itu begini kan, ala-ala orang putih dan sebagainya, dia suka begitu. Ulam, nah ulam dia sangat benci, dia tidak suka. Ulam-ulam tidak suka. Nah, padahal ulam-ulam itu sangat baik bagimu, bagi kita. Nah, ini kulit berdasarkan kepada kajiannya. Ada satu orang putih, dia sewa tanah di Indonesia. Ya, orang putih ini dia orang Britain, orang England. Kaya dia, nah dia sewa tanah di Indonesia, tanam herba. Nah dia makan, dia makan herba, tahu tak? Ya, dia makan, boleh tengok dia punya, ada videonya dalam Facebook. Jadi dia ketika usia dia 40 tahun, dia berpindah, dia bukan berpindah, dia masih warga negara. Dia mohon kepada Indonesia untuk duduk di Indonesia, dia sewa tapak tempat untuk tanam herba. Nah, hari-hari dia makan herba. Hari-hari dia makan nasi kah, dia makan roti kah, dia makan apapun barang yang dia makan, potato kah, dia berserta dengan herba, tahu kah? Ha, begitu bah dia. Dia ada kanser, dia ada itu, ada ini, ada diabetes, ada macam-macam. Nah, sekarang dia punya diabetes, dia punya kanser, dia punya apa semuanya tiada sudah. Faham kah? Nah, jadi dia menceritakan bahwa dia sebenarnya tidak pernah menyukai, ya, tidak pernah menyukai ulam-ulaman ini, tahu tak? Daun-daun herba bikin ulam, buat ulam, dia tidak pernah suka, apalagi petai. Ha? Dia tidak pernah suka. Orang putih kan? Sudah tentu dia suka yang orang putih. Spaghetti. Nah, aku pun tidak tahu apa semua itu kan? Jadi sesuatu yang benci itu ternyata memberi manfaat kepada dia. Faham kan? Sesuatu yang dia tidak suka itu ternyata memberi manfaat kepada dia. Sesuatu yang dia suka itu ternyata membawa kemudaratan kepada dia. Faham kan? Nah, itu contoh. Dikasih contoh saja. Nah, Allah SWT menegah kita, umat manusia ini minum arak. Kerana arak itu membawa kemudaratan yang besar. Hal ini telah diketahui, dikaji. Dan ada bah dia punya jurnal apa kajian-kajian dapatan-dapatan yang memang betul. Tapi tetap saja orang suka arak kan, tidak suka kepada yang Allah halalkan, suka kepada apa yang Allah haramkan. Faham kan? Nah, manusia pun begitu juga bah. Allah membenarkan menikah orang lelaki 4. Tidak suka itu, orang perempuan semua tidak suka itu. Mana boleh? Tidak boleh. Tadi aku tengok satu video tadi, isteri cemburu tajuknya. Suaminya pulang dari pekerjaan naik motor, sampai Semporma bagi salam. Tiba-tiba isterinya nampak motosikalnya, di motosikalnya tempat pijak belakang itu terbuka, tahu kan? Tempat pijak belakang itu terbuka. Nah, terus, kau bawa siapa dengan motor kau? Kau cerita betul, kau bawa siapa? Nah, tidak ada, kau bawa siapa? Tak mungkin kau tidak bawa siapa. Mesti ada, kau ada bawa siapa? Kau ceritakan. No. Dia pergi pegang seat motor. Masih panas lagi bilangnya. Wah. Nah, isteri begitu, Pak. Ha? Nah, jadi kenapa kau tuduh aku begitu, bilang suaminya? Karena sebelum kau keluar kerja tadi, aku angkat kau punya kaki tempat pijak itu, tahu kah? Diangkat tau. Nah. Kalau Walid boleh begini begitu, aku menikah setiap 3 bulan sekali, kamu orang tahu kah? Ha? Karena Walid sangat pantang buat bini begitu, tahu kah? Nah, kenapa Walid meninggalkan bini yang keempat? Anak darah baku menikah dia, tahu tak? Anak seorang saja. Kenapa? Nah, salah satunya sebab itu, tahu tak? Aku hero, bah. Ini semua pondan-pondan semua ini tidak boleh.
Kau cantik kah? Kau anak muda kah? Tinggal saja. Nah, baru boleh kalau mau menikah lebih betul kan? Mau tegas begitu. Orang perempuan tidak suka suami tegas begitu, tahu kah? Nah, aku cakap jujur, Pak. Aku belajar tentang orang perempuan. Aku belajar tentang orang lelaki. Sifatnya perempuan, sifatnya lelaki. Apa yang perempuan mau, apa yang lelaki mau. Aku tahu semuanya. Nah, jadi orang lelaki diam-diam datang belajar tentang perempuan. Orang perempuan diam-diam datang belajar tentang lelaki. Mana boleh aku ajar di sini semua orang, wow, mana boleh. Tahu tak? Nanti kau tahu dia orang punya rahsia, dia orang pun tahu kau orang punya rahsia. Susah pula di tengah jalan tu kan. Okey. Terus kita. Jadi maksud ayat Allah SWT tadi, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk, yakni melarat bagimu. Padahal ia amat buruk. Buruk ai melarat. Melarat berarti membawa kepada sesuatu yang lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Tahu tak? Itu melarat. Nah, maksud firman Allah SWT, surah Baqarah ayat 216. Syekh kami ketika mengajar tentang ini, dia menceritakan tentang apa? Katanya, ini kisah ya. Ini kisah, ini cerita. Sama ada teladan atau apa, kita tidak pasti bah. Karena riwayatnya pun kita tidak tahu. Kisahnya, ada seorang anak raja yang suka berburu. Ya, suka berburu. Di dalam hutan. Suatu hari, dia bersama pengiring-pengiringnya masuk berburu di dalam hutan. Suatu ketika dia sedang apa ya, sedang tes anak panahnya, tahu kan? Sedang tes anak panahnya, dia tarik-tarik kakinya ada di bawah, dia tarik-tarik anak panah, tiba-tiba macam mana anak panah itu busurnya itu menghala ke jari kakinya, dia terlepas, pop, anak panah itu tembus jari kakinya, tahu kan? Paham kah? Boleh andaikan macam mana? Jadi mereka terpaksa berhenti daripada berburu kurang lebih seminggu. Karena sakitnya si anak raja itu. Kan? Para pengiring mencadangkan pulang saja. Tetapi dia tidak mau pulang. Karena dia berjanji dengan seseorang untuk menghadiahkan hasil buruan. Kan? Nah, jadi dia mau meneruskan juga. Dalam keadaan kakinya membengkak dan membusuk. Dia maki-maki saja. Celaka, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, dimakinya. Ya? Tidak puas hati. Sampai-sampai pengiring-pengiringnya pun ketika cuba membantu dia, menenangkan dia, dia marah, dia tampar, dia pukul dan sebagainya. Anak raja kan? Jadi dia senang-senang saja membuat orang. Ya? Pengiring-pengiringnya ketika pengiringnya cuba membersihkan nanah di kakinya itu, di sepaknya pengiringnya itu. Dia tidak tahan sakit, kan? Nah, dia hari-hari dia apa ya? Hari-hari dia apa orang bilang di situ? Kalau kita di sini bilang meratus. Kita cakap meratus di sini, apa ya? Membebel lah. Hari-hari dia bebel itu ni. Nah, satu hari grup mereka ini ditangkap oleh musuh. Ditangkap oleh musuh. Musuh ini katanya menurut ceritanya, itu boleh bilang cerita tadi ya, mungkin teladan saja di sana. Musuh yang menangkapnya ini jenis makan orang, bah, kanibal, tahu tak? Jenis makan orang. Okey? Nah, ketika mereka select memakan orang, nah, sudah tentu yang paling bersih sekali dia kan, anak raja itu. Yang paling bersih sekali dia apa anak raja itu? Mukanya, anak raja dia. Tapi ketika mereka buang pakaiannya semua, mereka cacat-cacat mau makan, tidak boleh apa, kerana kakinya busuk. Ibu jari kakinya yang cedera itu busuk, tahu kan? Bernanah dan sebagainya, tidak boleh. Jadi yang lain, pengiring-pengiring diselek-selek, nah, yang itu semuanya ditangkap, dimasukkan di dalam dikurung, dimasuk dalam kurungan sebagai persediaan untuk diorang buat pesta. Ada penceritaan yang mengatakan makan,
Ada penceritaan yang mengatakan mereka akan dibunuh satu persatu menurut budaya mereka. Nah, tidak tahu. Tetapi si raja ini oleh kerana kakinya busuk, nah dia dilepaskan pulang. Tahu tak? Faham tak? Nah, dia di, kau pergi. Nah, kau mati di dalam dalam hutan ini begitu seolah-olahnya. Nah, raja itu pun naik kuda pulang. Ketika dia pulang, dia terfikir bah kaki yang dia maki-maki, dia bebel-bebel selama berhari-hari itu, kaki yang buruk itu menyelamatkan dia daripada dibunuh oleh orang-orang ini. Faham tak? Nah, itulah maksudnya. Wa'asa an takruhu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Itulah maksudnya. Sesuatu yang kau benci, kau tidak suka, kau sangat tidak boleh terima, nah itu sebenarnya mungkin memberi manfaat yang baik kepadamu. Tapi sesuatu yang kau suka, kau sayang, nah itu mungkin membawa kemudaratan kepadamu. Pandang dua sisi ya, sisi jasmaniah dan sisi rohaniah. Sama saja. Telefon yang kita suka, sayang itu, beli sampai beribu-ribu, itu ternyata banyak membawa kemudaratan kepada kita, keburukan kepada kita, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan agama. Betul. Tasbih yang murah saja buat tasbih itu. Mungkin murah saja. Kalau yang di digital itu 5 ringgit ke 4 ringgit saja di Maidin ini, 3 ringgit ke sekarang. Nah, itu murah. Tapi itu kita tidak suka, Bang. Tidak suka. Nah, yang kau tidak suka itu sebenarnya membawa manfaat yang besar kepadamu. Yang kau suka, mahal itu sebenarnya membawa kemudaratan kepadamu. Nah, itu diukur dengan kerohanian, paham tak? Nah. Jelas ya? Nah, apalagi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Nah, semestinya ada hikmah besar di sana. Ya. Allah perintahkan kita menutup aurat. Nah, ada hikmah besar di sana. Kita sepatutnya melaksanakan perintah Allah SWT itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesukaan. Nah, begitu, Pak. Okey, kemudian kata Musannif, sudah berapa kali, wahai hamba? Nah, ini tazkirah kepada kita, ya. Karena kita selama-lamanya hamba. Sudah berapa kali, wahai hamba, kamu inginkan pekerjaan kamu menjadi bagus? Betul, kan? Bukan sudah berapa kali, bah, setiap kali, ya, kita menginginkan apapun yang kita lakukan, perkara apapun yang kita lakukan menjadi bagus. Menjadi bagus dengan makna mencapai tujuan kita, dengan mencapai tujuan pribadi kita. Apapun, memang kita begitu. Memang itu adalah apa ya? Itu adalah keinginan kita. Betul, kan? Jadi bukan berapa kali lagi, memang setiap kali, banyak kali, tidak tahu berapa kali. Kamu inginkan pekerjaan ay amalan kamu menjadi bagus. Mana mengimplikasikan kebaikan sesuai keinginan kita dan sebagainya, ya. Tetapi tertolak akhirnya. Nah, kemudian pengunjungnya tertolak. Siapa cerita dengan Walid? Dia buat resume. Dia PhD, Pak. Mau pergi minta kerja yang gaji 2000 saja. Kan? Dia pergi minta kerja, gaji di situ, kerja itu gaji dinyatakan di situ, Pak. Minimum 1000 berapa ratus, kayak begitu, kan? 1600 berapakah? Dia PhD, Pak. Dia buat resume-nya. Resume tahu, resume? Oh, patut pun disebut, semua orang tidak tahu, ya. Apa cakap Melayu, ha? Resume cakap Melayu apa dia? Data peribadi. Boleh tak? Maklumat peribadi, kan? Maklumat peribadi yang ditulis untuk memohon pekerjaan. Nanti kau nyatakan di situ kau belajar di mana, tahap apa. Dia tahap PhD. Dia minta gaji 2000 saja. Ya, gaji yang ditawarkan permulaan 1600 berapa puluh itu. Nah, dia minta, bolehkah saya dengan saya punya qualification saya, kelulusan saya ini adalah PhD, bolehkah saya minta gaji 2000? Reject.
dan ditolak. Paham kan? Masya Allah. Nah itu, jadi dia buat dia punya resume itu, maklumat data itu cukup bagus sudah. Dia pun belajar sampai PhD, ini cukup bagus sudah. Ya, kalau mau kirakan bagus, cukup bagus sudah, habis sudah. Dia mengharapkan dengan PhD-nya itu dia akan dapat pekerjaan begini-begini, dengan gaji begini-begini, misalnya. Nah, ketika dia memohon, ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Paham enggak? Nah, dia inginkan dapat pekerjaan dengan gaji 2000 sekurang-kurangnya. Itu pun dia sudah pusing habis sudah. Nah, ternyata 2000 pun tidak dapat. Kalau kau mau, kau terimalah yang gaji 1600. Nah, oleh tidak tahu berapa puluh dia cakap itu. Nah, itu contoh. Nah, jadi itu yang kita maksudkan tertolak akhirnya itu. Kan? Kita inginkan begini, tapi jadinya begini. Kan? Kita mau begini, tapi jadinya begitu. Nah, tertolak. Nah, itu maksud. Okay. Dan kamu mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Bahkan mungkin-mungkin kamu mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Kecelakaan berarti kepayahan. Kebinasaan berarti rusak. Allah, Masya Allah. Jika yang sedemikian itu akhirnya dibukakan kepada anda. Katanya, kata musannif. Jika yang sedemikian itu, ai kalaulah. Ai kalaulah. Nah, jika kita tidak mau pakai perkataan kaulah, jika ya. Jika yang sedemikian itu akhirnya dibukakan kepada kamu, kamu akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu tidak tahu tentang dia. Nah, ayat ini bunyi canggung saja. Nah, Walid betulkan dulu ya. Kan betulkan, Walid ayatkan supaya kamu orang nampak dulu. Nah, musannif mau menyatakan kepada kita, apabila Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita hikmah di sebalik apa yang berlaku, ya, yang kita suka tapi mendatangkan kemudaratan, kepayahan, kecelakaan, kebinasaan kepada kita. Mungkin yang kita benci tapi mendatangkan kebaikan, manfaat kepada kita. Jika Allah bukakan hikmah itu, dia mau menyatakan yang itu. Musannif mau menyatakan kepada kita yang itu. Jika yang sedemikian itu akhirnya dibukakan kepada anda. Ya, disebutkan di sini akhirnya. Ya, akhirnya Allah buka kepada kita. Maksudnya begitu. Kamu akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah SWT. Baru kita akan tahu. Baru kita akan tahu betapa bagus, betapa baiknya, ya, betapa kasihnya, betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Paham enggak? Nah, itu. Ya betul, Pak. Memang betul. Yang terjadi sekarang kita tidak tahu. Kita tidak tahu betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Puncak kita tidak tahu adalah karena kita jahil. Betul kan? Selain daripada kita jahil, hati kita, rasa dan perasaan kita terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya. Ya. Jahil satu hal. Kemudian hati atau rasa dan perasaan kita terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyebabkan kita gagal berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gagal memahami komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Padahal Allah SWT sentiasa memberitahu kita mana baik, mana buruk. Nah, itu jelas sudah ya. Jika sedemikian itu akhirnya ayat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hikmah, bukan Allah, akhirnya ayat hikmah dibukakan kepada anda. Jadi ada dua keadaan. Satu, Allah buka hikmahnya. Nomor dua, keadaan itu menyebabkan kita melihat. Nah, itu sama saja dengan Allah membukakan hikmah. Ya, para ulama mengatakan dua bentuk Allah membukakan hikmah. Satu, berfikir sebelum bertindak. Nah, itu hikmah.
Nomor dua, setelah bertindak, apa yang terjadi itu memberi kita hikmah. Nah, ada dua keadaan. Itu terkait dengan mengambil pelajaran daripada keadaan. Nah, jadi kita kena ambil pelajaran daripada keadaan. Ya. Macam kita dengan kambing. Kenapa kambing kita beranak sebulan dua bulan mati anak itu? Sebulan dua bulan mati anak itu. Padahal kambing kita beranak banyak sudah. Betul kan? Empat ekor mati kan? Empat ekor bah mati. Kalau tidak kambing kita sudah 40 dekat sudah. Ya, yang lepas-lepas kan? Nah, jadi kita pun fikir bahawa daripada keadaan itu kita dapat ilmu. Oh, rupanya dia kena tidak boleh begini. Ketika dia mau dia bunting, dia mau beranak, dia kena masukkan satu hotel khas. Nah, kita buat hotel sudah. 9, 10 biji hotel. Tahukah? Ah, jadi lepas ini, dia mau beranak saja, kita masuk dalam hotel. Dia mau beranak saja, kita masuk dalam hotel. Esok kau tinjau-tinjau jual. Ekon berapa biji kita kena bubur di situ. Ah. Nampak kan? Ini contoh. Contoh apa? Contoh kita belajar daripada keadaan. Nah, itu dipanggil hikmah juga itu. Kan? Itu dipanggil hikmah juga. Tahu kan? Nah, tadi ada orang telefon Walid bah, cerita suaminya, dia baru menikah saja. Suaminya penagih dadah, dia baru tahu bah, suaminya penagih dadah, minta mau berubat. Walid tanya, kau tahu mana? Tahu dari mana Walid berubat-berubat? Dia bilang, dia tahu dulu Walid berubat orang isap dadah bah, dia tahu di sana. Pula. Jadi tidak apalah. Walaupun kenapa apa terjadi? Tanya-tanya dia cerita apa? Dia baru menikah 3 bulan. Tidak tahu suaminya penagih dadah lepas menikah baru tahu bah. Kan? Begitu begini, begitu begini, begitu begini. Ha, jadi timbullah. Timbullah cerita-cerita. Kau pun tahu penagih dadah ini macam mana? Kenapa kau tidak ambil hikmah daripada keadaan itu untuk melihat bahwa bakal suami kau itu sebelum kau menikah itu penagih dadah? Nah, Walid tanya macam-macam. Dia cerita dia mengesyaki saja. Nah, dia mengesyaki tapi cinta mengatasi, faham tak? Cinta buta mengatasi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sebab itu jangan cinta buta bah. Jangan kau buta dengan cinta. Tahu tak? Ini ku ingatkan orang perempuan, laki-laki semua. Macam aku, aku tidak pernah buta dengan cinta. Tahu tak? Aku tidak heran. Ada satu doktor mau dengan aku dia dulu. Sebelum kau menikah dengan mamamu. Aku pedulikan kau doktor. Tidak mau. Kerana cinta tidak buta. Jadi kamu orang perlu belajar dari Walid semua itu. Tahu tak? Nah, macam ini anak-anak perempuan ini, sangkut saja, mudah saja sangkut. Aku pun heran, bah. Karena tidak berapa mahir dalam soal cinta. Ayat lelaki, nah, kamu orang perlu belajar ayat lelaki ya. Nah, ada ayat membunuh namanya. Nanti kuajarkan kamu orang, tapi berasingannya. Oke. Okay. Ini kamu orang di dalam ini, mungkin Mizi pun tidak berani bawa ayat bunuh. Tapi dia racun juga sikit-sikit, tahukah? Jadi ingat, jangan kau mau teracun dengan Mizi itu. Okey. Mana dia? Okey. Kamu akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah Ta'ala. Berarti kita akan tahu Allah, apabila Allah membuka hikmahnya. Boleh sebut dua ya hikmah, iaitu sebelum bertindak, ketika kita berfikir, Allah boleh buka hikmahnya kepada kita. Nah, itu sesuai dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah, atau Allah membuka hikmahnya setelah berlaku. Nah, dua-dua itu sangat bermanfaat kepada kita. Okey. Yang anda tidak tahu tentang dia, dengan maksud kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu yang kita maksudkan tadi jahil ya. Kerana kita jahil. Justru kita jahil itu kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat menjaga kita. Sangat memelihara kita, sangat sayang kepada kita.
Nah, justru mungkin Allah benci ya, mungkin Allah benci kerana kita tidak pernah menjaga hubungan dengan Allah SWT misalnya. Ya. Nah, itu. Oke. Ini kerana kejahatan seseorang hamba itu. Nah, ini kerana kenapa? Kenapa terjadinya kita tidak memahami bagusnya tadbir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita tidak memahami tentang dia, gitu kan? Pertama kita tidak faham Allah. Ya, okay. Yang kedua, pertama kita tidak faham Allah. Nah, yang kedua kerana apa tadi? Mana tadi? Nah, ini kita mau cakap ini. Ini kerana kejahatan seseorang hamba itu disebabkan dia gemar akan sesuatu pekerjaan yang dia sendiri tidak faham. Jadi Musannif mau cerita apa dengan kita? Musannif mau cerita dengan kita, kejahatan seseorang hamba, terjadinya jahat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jahat kita terhadap Allah dengan arti mudahnya berdosa kita dengan Allah. Ya. Terjadinya ini kerana kejahatan seseorang hamba. Nah, boleh sebutkan. Ini kerana terjadinya kejahatan seseorang hamba itu terhadap Allah SWT. Terjadinya kejahatan seseorang hamba itu terhadap Allah SWT. Disebabkan dia ai hamba, disebabkan dia ai hamba gemar akan sesuatu pekerjaan, gemar ai suka akan sesuatu pekerjaan yang dia sendiri tidak faham. Nah, jadi yang kedua, pertama kita tidak faham Allah SWT, jahil ya, kita sebutkan tadi jahil istilahnya. Yang kedua, suka kepada sesuatu yang kita sendiri tidak faham. Nah, ini antara punca kita selalu berlaku jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun berlaku jahat itu dengan makna melakukan dosa. Nah, sebab itu Walid pernah sebut, bukan salah bercinta, tetapi apabila bercinta saja mau buat dosa. Ah, itu masalahnya itu. Ya. Nah, ini untuk kamu orang para remaja, ya. Tidak pernah siapa pun menyalahkan cinta. Kau mau cinta Bangladesh kah? Kau mau jatuh cinta dengan Bangladesh kah? Kau mau jatuh cinta dengan Mat Afrika kah? Kau mau jatuh cinta dengan siapa pun tidak menjadi kesalahan. Yang menjadi salahnya apabila bercinta, kau cenderung melakukan dosa. Nah, itu. Paham kan? Jadi yang salahnya adalah hal yang berdosa itu. Bukan cinta itu, paham enggak? Nah, itu. Jadi, kenapa? Nah, salah satu jawabannya kerana kita tidak pernah kenal Allah SWT. Itu yang pertama. Kan? Yang keduanya, kita suka kepada perkara yang memang kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri pun tidak faham. Ya, kita sendiri tidak tahu, kita sendiri tidak faham. Kita suka kepada perkara-perkara seumpama itu. Nah, akhirnya kita terjerumus kepada kebinasaan, kecelakaan, kerosakan, dan sebagainya. Ini kerana kejahatan seseorang hamba itu disebabkan dia gemar ai suka akan sesuatu pekerjaan ai amalan yang dia sendiri tidak faham. Nah, itu dalam konteks reverse, ya, dalam konteks patah balik. Pemahamannya adalah kita suka buat sesuatu yang kita sendiri tidak faham. Nah, itu punca juga kepada kemudaratan, kerosakan dan sebagainya. Nah, di sana ada dua poin besar. Satu, kita tidak kenal, tidak faham Allah SWT. Artinya jahil kita sebut sudah. Dan yang kedua, itu. Kita gemar buat sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak ada ilmu.
Nah, sebab itu cinta perlu kepada ilmu, tahukah? Cinta perlu kepada akidah, cinta perlu kepada ibadah, cinta perlu kepada adab. Baru cinta itu betul. Ini cinta melanggar kereta api saja. Cinta apa? Cinta tai itu namanya, tahukah? Nah, sekarang ramai orang perempuan suka cinta tai itu. Nah, akhirnya menangis. Baru tahu suamiku isap dada. Nah, cari walid, wah, tolong bawa ubat. Bawa ubat apa? Itulah. Letih kadang-kadang walid. Semua fikir orang isap dada, aku kena fikir. Orang bini lari, aku kena fikir. Masuk hantu, aku kena fikir. Masya Allah. Ya, kita doa mudah-mudahan semua orang sihat. Amin. Okey. Dan katanya, dan sejahat-jahat hamba itu. Nah, ini perlu diberi perhatiannya. Sejahat-jahat hamba, maksudnya. Mau musannif mau menyatakan termasuk hamba yang paling jahat. Ya kan? Dalam konteks ini ya, dalam konteks kita. Termasuk hamba yang jahat terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena istilah hamba ini terkait dengan Allah ya. Ya, jadi dan sejahat-jahat hamba itu adalah orang yang enggan, adalah orang yang enggan menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Orang yang enggan menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Nah, itu sejahat-jahat hamba. Nah, adapun perkataan menyerah diri, kamu orang boleh kirakan jelas sudah. Boleh mau dengar daripada Mimi. Mimi Toki Tuhau. Toki Tuhau. Nah, Mimi, kau ceritakan, Mbak. Menyerah diri itu apa? Nah, ada dua. Mimi bilang ada dua. Okey, pertama. Kuat sikit buat Mimi. Kau jawab soalan saja perlahan-lahan saja. Ha. Nah, taat dan patuh kepada ketetapan-ketetapan syarak, ya. Nah, sekurang-kurangnya begitu. Dan yang kedua. Redha dengan segala takdir. Okey, bah, sekurang-kurangnya. Tapi bagi lengkap ya, Mimi, ya. Nah, okey. Nah, itulah makna menyerahkan diri. Jadi, sekiranya kita tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, kepada ketetapan-ketetapan Allah SWT, kepada syariat Allah SWT terkait iman, Islam dan ihsan, nah, kitalah sejahat-jahat hamba. Faham tak? Yang kedua, apabila kita tidak redha dengan takdir Allah SWT, sepanjang kita melalui kehidupan kita, itulah kitalah sejahat-jahat hamba di sisi Allah SWT. Faham tak? Nah, jadi kita redha saja, bah. Walid pun redha saja. Orang tipukah? Orang macam manakah? Apakah? Aku redha saja. Jadi aku dapat tahu yang bila kita redha kepada Allah, Allah tahu pun mau buat apa. Kita mempunyai pemikiran jahat kita. Aku tembak saja susah-susah. Mungkin begitu, kan? Upah orang tembak. Mungkin kita berpikir begitu. Tapi Allah mempunyai perancangan yang lebih hebat. Dan aku sedang melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Orang yang menipuku jadi macam mana? Orang yang mengkhianatiku jadi macam mana? Orang yang begitu jadi macam mana? Aku nampak sudah, wah. Baru aku faham lah Allah Subhanahu wa taala punya. Ya. Okey. Dan sejahat-jahat hamba itu adalah orang yang enggan menyerah dirinya kepada Tuhannya. Nah, sekarang kita simpulkan. Termasuk enggan menyerahkan diri kepada Tuhan itu adalah perasan yang kita sebutkan. Nah, orang yang perasan itu sebenarnya orang yang memang tidak mau menyerahkan diri kepada Allah SWT. Karena itu dia menganggap dia mempunyai daya dan upaya yang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak bersikap menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Ya. Nah, termasuk itu. Jadi, Musani berbincang dengan kita sampai 10 poin
Nah, kesimpulan ini menunjukkan kepada kita mewakili 10 poin tersebut. Ya. Nah, itu boleh jelaskan tadi. Termasuk apa? Ya, tadbir. Kita gunakan istilah tadbir ya. Tadbir ataupun perasaan diri itu merupakan bagian daripada bentuk tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tidak menyerahkan diri kepada Allah SWT, ini yang terjadi. Sama ada kita berfikir kita sendiri mentadbirkan diri kita. Nah, ini qadariyah jabariyah terhimpun di sini. Tahukah? Atau kita berfikir kita bersama dengan Allah SWT. Liberal, sekular berhimpun di sini. Mu'tazilah berhimpun di sini juga. Faham enggak? Nah, inilah mukmin. Inilah ahli sunnah. Menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pemahaman yang kita sebutkan sudah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mempunyai daya dan upaya apapun. Ya kan? Nah, adapun kemampuan berikhtiar dan sebagainya, nah itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep kita ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya? Nah, aku mau cerita, mau habiskan cerita ini, baca saja ini. Nah, di bawah ini cerita saja. Boleh ya, selesai ya. Nah, diceritakan bahwa ada seorang hamba Allah ketika ditimpa suatu bala dan kesusahan, ia berkata, bagus. Ada seorang hamba Allah ketika ditimpa bala kah, musibah kah, apapun, dia bilang, bagus saja. Alhamdulillah, mungkin kalau dalam konteks kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Okay? Jadi hamba ini, seorang hamba Allah ini ketika ditimpakan bencana, nah, dia bilang bagus saja. Pada suatu malam, ayamnya dimakan harimau. Lalu orang memberitahu perkara itu kepadanya. Katanya bagus. Ketika orang kasih tahu, pakcik, ayam pakcik semalam harimau makan. Harimau makan ayam. Oh, bagus. Nah, kalau dalam konteks kita mungkin, alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu kan? Okey. Pada malam itu juga, anjingnya mati dipukul orang. Nah, anjingnya orang pukul bah, karena mungkin menyalak-nyalak dan sebagainya. Lalu orang pukul anjingnya mati. Lalu diberitahu hal tersebut kepadanya. Ya. Orang memberitahu kepada pakcik tersebut bahwa anjingnya mati dipukul. Katanya bagus. Nah, dia tetap bagus bah. Pada kita mungkin dia kata alhamdulillah. Kemudian terdengar jeritan keldainya. Nah, kemudian terdengar jeritan suara keldainya. Lalu mati pada malam itu juga. Nah, keldai pun mati juga pada malam itu. Maka diberitahu orang tentang hal tersebut kepadanya. Katanya bagus. Nah, ketika diberitahu, dia pun bilang bagus sama saja. Ayam dimakan harimau bilang bagus. Bilang alhamdulillah. Anjing mati dipukul orang bilang bagus. Bilang alhamdulillah. Dengan kemudian orang kasih tahu keldainya. Nah, ini bukan Melayu ini, kalau cerita kaldai-kaldai ini tau kah? Nah, mungkin Pakistan kah? Arabistan kah? Apa stan-stan itu kan? Nah, kemudian diberitahu kaldainya pun mati. Bilang alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Nah, semuanya dalam keadaan-keadaan tenang, bersyukur begitu saja. Akibat peristiwa tersebut, nah, jadi dengan peristiwa tersebut menyebabkan ahli keluarganya berasa sangat susah hati dengan jawapan itu. Jadi ahli keluarganya, anak, istri, anak-anak sangat susah hati dengan jawapan pakcik ini. Dan stres anak-anak. Semua alhamdulillah, semua bagus, semua alhamdulillah. Langsung tidak ada rasa takutkah, mau memberontakkah. Nah, alhamdulillah bagus saja. Bagus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di Selangor pun ada seorang bah, meninggal sudah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dia panggil Hasan, alhamdulillah. Pak Hasan, alhamdulillah. Nah, betul bah, dia alhamdulillah semuanya. Kau cerita apa pun alhamdulillah, cerita baik pun alhamdulillah, cerita sedih pun alhamdulillah. Nah, semua alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kan? Meninggal sudah dia. Okey. Pada malam itu, sebenarnya bukan pada malam itu, ini penterjemah ya. Jadi cerita ini rentetan. Malam ini ayamnya dimakan harimau, orang cerita dengan dia dibilang bagus. Malam yang lain pula anjingnya mati, orang cerita dengan dia dibilang bagus, alhamdulillah. Malam yang lain pula keldainya, begitu.
Ya kan? Bukan malam itu, malam itu, malam itu. Nah, oke, okay. Sama saja. Pada malam itu juga, pada malam yang lain sebenarnya, datang orang yang membunuh di tempat itu. Nah, di tempat itu datang orang yang membunuh. Nah, itu zaman, mungkin zaman itu kan ada qat'ut tariq dipanggil. Zaman yang banyak qat'ut tariq, penyamun jalanan. Ya, siapa yang pernah tengok film Zorro, itu bah sifatnya. Kan, konvoi bawa barang, dagangan, gitu diserbu, disamun, dirompak dan sebagainya. Ya, pada zaman itu. Oke. Pada malam itu datang, juga datang orang yang membunuh di tempat itu. Ya, di kampung itu. Nah, kesemuanya terbunuh. Sekampung terbunuh. Mungkin kampung itu ada 5 rumah kah, 6 rumah kah, gitu. Kesemuanya terbunuh. Ya. Yang mana pada sangkaan mereka suara ayam atau suara anjing atau himar. Di mana rumah yang ada suara ayam, rumah yang ada suara anjing, atau rumah yang ada suara himar. Nah, semua mereka bunuh. Karena mereka mau merompak, tahu kan? Nah, jadi sebelum mereka merompak, mereka bunuh dulu himar, mereka bunuh dulu ayam, mereka bunuh dulu anjing. Nah, begitu bah maksudnya. Paham kan? Nah, setelah mereka bunuh ayam, anjing, himar yang ada, nah, mereka pun merompak rumah-rumah dan membunuh orang-orang di dalam rumah itu. Paham? Nah, jadi bermakna penyamun ini, perompak ini berdasarkan kepada suara ayam kah, suara himar kah, suara anjing kah. Paham kah? Nah, berdasarkan kepada itu. Jadi, pemahamannya, jika ada suara ayam, jika ada suara himar, jika ada suara anjing, nah, berarti ada orang di dalam rumah. Jika tiada, nah, mereka mau lihat di mana. Mungkin begitu kan? Oleh kerana itu, oleh itu terselamatlah lelaki itu dan ahli keluarganya. Terselamatlah lelaki itu dan ahli keluarganya. Kenapa mereka terselamat? Kerana tidak terdengar apa-apa suara pun. Karena tidak ada suara ayam, tidak ada suara anjing, tidak ada suara himar. Faham enggak? Nah, mereka terselamat. Penyamun tidak datang ke rumah mereka, membunuh mereka dan merompak mereka. Penyamun mengandaikan, nah, di rumah itu, di tempat itu tidak ada orang, bah, karena tidak ada suara ayam, tidak ada suara anjing, tidak ada suara himar. Okey. Akibat peristiwa tersebut, ya, daripada peristiwa tersebut, terselamatlah mereka. Ternyata satu keluarga itu selamat. Pakcik pun selamat, istrinya selamat, anak-anaknya pun selamat daripada dibunuh oleh penyamun. Fahamkah? Jadi daripada penceritaan ini sama saja dengan yang kita cerita tadi, kan? Manfaat daripada apa ya? Manfaat daripada sesuatu yang tidak disukai. Nah, mana ada orang suka ayamnya dicuri? Kita pun tidak suka ayam kita dicuri. Tapi tetap orang curi ayam kita, tahu kan? Tahu saja orang curi ayam kita di belakang sana, orang curi ayam kita di dalam sawit sini. Nah, kita mau buat macam mana? Ayam kita pun dia gatal, bah. Jauh-jauh pergi dia. Kan? Nah. Itu contoh, paham kan? Nah. Jadi tidak ada orang suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu hikmah di sebaliknya, ya kan? Nah, begitu juga anjing yang dibunuh, begitu juga keldai ataupun himar yang dibunuh. Nah, Allah Maha tahu hikmahnya. Hikmahnya apa? Menyelamatkan keluarga ini daripada mati dibunuh seperti orang lain, paham tak? Nah, itu sesuatu yang kita benci. Nah, di sana ada hikmahnya yang besar, kebaikan yang besar. Nah, mungkin saja sesuatu yang kita suka, di sana ada keburukan yang besar. Nah, begitu, paham tak? Nah, itu terkait dengan ayat Allah SWT yang kita bacakan tadi. Semuanya kita tidak tahu. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu ya. Kesimpulan daripada 10 poin yang dibincangkan, serahlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poinnya. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita susun jadi 3. Kita ada 2 makna serah diri sudah kan? 1, taat dan patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. 2, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Nah, yang ketiga itu masukkan ya, apa kalau sifatnya adalah sadar diri, kalau sifatnya adalah
sedar diri. Jadi kita mau masukkan apa? Bebaskan, ya, bebaskan rasa dan perasaan kita, ya, bebaskan rasa dan perasaan kita daripada perasaan diri. Bolehkah begitu? Boleh pahamkah? Hah? Bebaskan hati kita. Nah, kalau mau tulis rasa perasaan, takut kamu orang nanti keliru. Nah, hati kita berarti paham kita sudah. Paham kita adalah rasa dan perasaan kita. Bebaskan hati kita daripada perasaan diri. Nah, jadi kamu orang yang paham perasaan diri itu apa? Nah, jelaskah? Nah, itu kesimpulannya. Oke, okay, ya, oke, okay, ya. Nah, itu menyerah diri. Nah, jika tidak menyerah diri, kita akan berjahat kepada Allah. Nah, poinnya berjahat kepada Allah. Jika kita tidak menyerah diri, nah, sebaliknya akan berlaku kepada kita adalah jahat kepada Allah. Macam mana jahat? Tengok pakai serban saja. Pakai serban pun jahat terupa saja, tahukah? Kiranya tidak menyerah diri kepada Allah SWT. Nah, itu. Okey? Jadi, untuk tidak berjahat kepada Allah, ada dua poin. Berdasarkan pada kitab kita, kau tulis di sini. Di ruang kosong itu. Kau mau, semua kau mau tulis di ayat itu macam mana? Semak kitab kau. Kan kita ada ruang kosong, kan? Nah, tulis di situ, bah. Ini pencerahan. Nah. Yang kedua, supaya kita tidak berjahat kepada Allah, apa? Pertama, kita perlu faham Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, jangan jahil buat tentang Allah. Jika kita tidak faham tentang Allah, nah, lazim saja kita berjahat kepada Allah SWT. Macam-macam jahat kita buat. Allah bilang jangan begitu, kita buat begini. Jangan begini, kita buat begitu. Nah, buat-buat juga. Berjahat juga, berdosa juga. Padahal tahu kita dosa Allah tidak suka, dosa Allah benci dan sebagainya. Okey. Yang kedua, jangan kita suka kepada sesuatu yang kita tidak faham. Nah. Jangan kita suka kepada sesuatu yang kita sendiri tidak faham. Nah, kau tidak faham cinta, tapi kau suka kepada cinta. Ini gila namanya, tahukah? Belajar dulu bah tentang cinta apa. Kasih paham dulu. Lalu kemudian baru kau bercinta, baru betul bah. Hah? Ini cinta apa pun tidak paham, tergedik-gedik mau cinta. Itu kadang-kadang ku bising. Punggung membesar buah kelapa saja, tergedik-gedik mau beranak. Kata apa? Hah? Okey. Faham sudah? Nah, baca. Baca Mizi. Nombor satu tentang apa? Nombor satu kesimpulan pertama. Boleh sebut dua kesimpulan itu. Nah, dalam serah diri itu ada tiga makna kita dapat sudah. Secara ilmu ya, kita bercakap secara ilmu ya. Okey. Pertama apa? Kau kasih lengkap ya ayatnya ya. Itu boleh ringkaskan saja. Nanti kau lengkapkan. Redha dengan qada takdir sepanjang kehidupan kita. Ayat lengkapnya kan? Ah, itu. Okey. Yang ketiga tambahan, bebaskan hati kita dari perasaan diri. Ya, nanti kamu orang sendiri yang tahu ya apa perasaan diri, oke? Okay? Nah, terus yang kedua itu. Kesimpulan yang kedua. Hah?
Nah, aku cakap tengah mati tadi kau tidak buat lagi. Aduh. Ha? Kau pun suruh buat di sini, kau buat di sana. Buat apa kita bercakap tentang kesimpulan kan? Di ujung sini. Di tengah-tengah kitab tu buat apa? Nah, ini pun satu kaedah juga itu. Cara dhabit kita. Nah, jadi kesimpulan yang kedua aku nyatakan tadi. Sekiranya kita mau membebaskan diri kita daripada jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kusebutkan tadi ya. Nah, sebab mau bebas diri dari jahat ini bukan senang, Pak. Sangat susah, Pak. Apalagi kita sudah biasa, sudah apa ya? Sudah lazim. Nah, ada saja yang kita mau berjahat dengan Allah. Ya, walaupun istilah jahat itu bunyinya agak kasar. Ya. Jahat itu terkait dengan berdosa. Ada saja kita berdosa dengan Allah SWT, kan? Jadi macam mana kita mau membebaskan diri kita daripada berjahat ataupun berdosa dengan Allah SWT? Nah, berdasarkan fakta yang kita kaji di sini ada dua. Pertama, kita jangan tidak faham, ai jahil tentang Allah. Walid ayat bila berulang tu jadi bertukar-tukar ayat. Tapi sama saja ya. Kita jangan jahil. Jahil ai, atau tidak faham Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalunya sebab kita berjahat adalah kerana kita jahil dan tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk berjahatnya itu macam-macam. Jelas ya? Kau buat sudah jelas? Okey. Yang kedua, nah Mizi yang kedua. Eh, bukan Mizi, Pak. Siapa tadi? Nah, yang kedua kau baca si Fas, kau punya tulis tu. Yang kedua, jangan kita suka kepada sesuatu yang kita sendiri tidak faham. Nah, mau suka, kasih faham dulu, Pak. Oh, suka mau bercinta, kasih faham dulu cinta itu apa. Nah, baru bercinta. Jika tidak kau bercinta jahil, nah kau berdosa saja dengan cinta itu. Malam-malam orang tidur, orang zikir, orang selawat, kau asyik sembang, ngongeng, 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 ngongeng. I love you, you love I, I love, love you, you love I, I love you, you love I. Sayang, 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 sayang. Nah, bunyi macam itu saja. Ngarut saja. Ha? Buang masa, buang duit top up. Nah, itulah. Itu orang panggil membazir, tahu kan? Membazir itu saudara syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwani syayatin. Sesungguhnya membazir itu. Apa maksud membazir? Nah, kau buat sesuatu yang tidak berfaedah itu membazir kan? Membazir tenaga kah? Membazir wang ringgit kah? Membazir masa kah? Membazir. Kanu, mereka itu. Ikhwan, saudara-saudara. Syayatin, syaitan-syaitan. Nah, buat apa kau mau jadi saudara syaitan? Nye, tidak tidur, Pak. Siang kira mau tidur saja. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, jadi masukkan poin ketiga juga di sana. Poin ketiga, jangan jadi saudara syaitan. Nah, itu termasuk dosa juga. Wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Ada nampak petak kah muka aku? Mizi. Ada nampak petak kah? Ha? Ha? Kau menipu, Pak. Nah, itu menunjukkan dia musuh Walid, tahu kah? Nah, betul, Pak. Karena musuh itu dia akan memuji, betul kan? Nah, betul, Pak. Oh, kau bagus. Kau handsome. Kau cantik. Nah, itu musuh bah nama dia. Kan? Sekalipun tidak ada permusuhan. Nah, kita kena mengandaikan bahawa ini ada sesuatu yang tidak kena. Nah, itu bah. Ha? Ha, muka aku rasa petak sudah ni. Tahu kan? Dah, ada soalan kah? Tiada. Tiada, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurufil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم